usul mereka ke pondok baca aja yuk, Ta. Oke. Aduh, gara-gara kamu nih, Chan. Pantat dan tanganku jadi sakit tahu. Ih, Wayan. Kan itu tadi gara-gara semutnya yang gak izin naik-naik ke kakiku. Terus pakai acara gigit lagi. Ih, kalian di sini teh lagi ngapain? Kan harusnya janjian di rumah Teh Dewi buat latihan. Iya, kita memang mau ke situ. Tapi tadi mampir dulu metik rambutan. Buat nanti temenin kita istirahat habis latihan gitu. Kau berdua nih, ada-ada saja, eh. Itu lagu sudah kalian dapat dari kakak Tio, kah? Kalau lagu sih udah dapat. Ada di flash disk di celanaku. Kita kan harus latihan. Aduh, itu dia masalahnya. Maksudnya? Gara-gara Chandra tuh. Sekarang tanganku sakit. Kok gara-gara aku, Sian? Ih, mesti aja kalian ya. Kok naon sih? Karena tinggi, aku berdiri di pundaknya Chandra. Terus tiba-tiba badan Chandra goyang-goyang. Ya, aku jadi jatuh lah. Pantat dan tanganku jadi sakit. Tadi tuh ada semut naik-naik ke kakiku. Terus pas aku usir-usir gitu, dia malah makin naik, terus gigit kakiku. Kan aku jadi kaget, jadi aku jatuh juga. Oh, kalian berdua mau alasan saja toh, supaya tidak jadi latihan. Ih, Marta, gimana mau latihan coba kalau kakiku bentol-bentol kayak gini? Apa hubungannya sih, Chan? Itu sudah. Mereka hanya alasan, berlebihan sekali. Sekarang, coba berdiri. Lalu gerakan kalian punya tangan dan kaki. Itu sudah. Kalian bisa kan? Kalau ada tukang es, kok bisa lari kencang? Hanya kalau itu sih gak boleh terlewat. Udah yuk, kita jalan sekarang. Berangkat! Chan, kamu yang benar dong latihannya. Loh, emangnya gak gitu ya? Ya enggak, Chan. Nanti kok ada bagiannya sendiri. Kalau mau gaya bebas, kau joget sendiri di tengah halaman sekolah. Mau? Jangan lupa, pas gerakan yang ada unsur tarian daerah, kalian harus lebih semangat ya. Harus tetap tersenyum. Siap, Kak! Tapi, kalau nanti ada gerakan yang lupa, gimana ya, Kak? Kalaupun tiba-tiba lupa, lebih baik kamu lirik gerakan teman lain. Dan yang terpenting, jangan panik. Senyum aja, seolah-olah kamu gak lupa. Oh, oke, Kak. Nah, sekarang istirahat dulu. Teteh ambilkan minuman ya. Asik! Minum-minum. Assalamualaikum, Teh. Selamat siang, Kak Dewi. Kakak. Waalaikumsalam. Kakak, kami ada kabar gembira. Kabar gembira naon, Marta? Kelompok senam irama kita dapat nilai B+, Teh. Wah, alhamdulillah. Bagus itu. Hebat juga kelompok kita ya, berkat latihan sama Kak Dewi.
Iyo, tapi harusnya kita dapat nilai A itu. Kau tadi salah gerakan, toh. Harusnya memutar, kau malah loncat-loncat. Wayan juga, tadi kan harusnya ke kiri. Malah ke kanan. Jadinya kan hampir keinjak sama Nisa. Iya, asli aku tadi tuh lupa banget yang terakhir. Mau lirik ke kalian, musiknya udah keburu habis. Maaf ya. Kok Wayan dan Chandra bisa sampai lupa gitu? Mungkin mereka demam panggung, kakak. Aku sih enggak. Tadi tuh emang asli lupa aja. Kalau Chandra ya mungkin kali ya. Habis semua mata kayaknya ngeliatinya ke aku doang deh. Chandra GR. Nah, sebagai hadiahnya, Teteh akan berikan kalian es krim. Mau kan?